kulit tetok. Apa yang kita perlukan? Bahan-bahannya. Yang mula-mula seekor beratnya agak-agak 2 kilo lebih lah tok. Itik tok sama ada kita mau mengolahnya bulat macam tok seekor masak sekali ataupun kita potong-potongnya. Tapi kami lebih suka potong-potong sebab kelak menyedah masak agak susah lah nak memotong agak apa nama tik. Nak potongnya memangnya akan terpercit kena kita. Okey. Tok kami tunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk masak itik paklo. Okey. Benda yang paling penting untuk masak itik paklo adalah tok rempah itik ataupun five spice. Okey, five spice tu boleh kita beli di kedai-kedai runcit. Okey, tapi kami lebih prefer yang homemade pun. Sebab kita pergi ke kedai runcit, kita nanya lah toke kedai ada si homemade pun. Okey, ni akan ada. Ha? Yang homemade tu, bezanya, baunya sangat harum. Nang terangkat. Kita umur masak itik paklo, baunya nang terangkat. Okey, so rempah lima tadi, kita gunakan 2 sudu makan. Okey, 2 sudu makan. Okey, lepas ya. Bawang merah. Okey, bawang merah kita gunakan 10 biji. Bawang putih kira-kira 15 ke 20 biji. Okey, jadi tok pula kita tumbuk. Okey, tutup and then seterusnya kita perlukan lengkuas. Lengkuas tok pun kami bagi 2 gelas. Separuh kami akan hirisnya, kaya separuh pula kami tutup untuk perah airnya. Okey, lepasnya kami gunakan kicap tok. Okey, kita beli kicap yang saiz kecil. Mungkin tak mau pakai tong 6 macam tok pun boleh. Mau pakai kicap lain, kicap pekat lain. Okey, beli botol yang kecil sebab sukatan kicapnya setengah botol tok lah ha. Okey. Dekat ya. Mun kita mau masukkan gula, kita guna gula. Gula putih pun boleh tapi kami prefer pakai gula pong. Okey, tu adalah gula pong. Kami pakai gula pong pusat. Okey, lepas ya. Minyak masak 2 sudu. Okey, so bahan tu kita akan tutup ataupun kita akan blend. Separuh daripada bawang tu kelak kita akan gunakan untuk perap itik. Ataupun lengkuas pun sama. Separuh yang dah ditutup tadi, perap airnya, perah airnya masuk ke dalam itik juga. Tepung paklo juga masukkan ke dalam itik. Okay, lepas tu kami akan tunjukkan dengan kita orang macam ni cara memerapnya. Okey. Okey, tu adalah itik yang sudah dipotong tadi dan cuci. Okey.
Selanjutnya kami akan masukkan gula tepung. Oke, kami masukkan sedikit dulu. Cok pun mengikut selera juga. Ada juga orang yang maunya ada manis lebih sikit, kita boleh tambah. Pasnya kami masukkan bawang dan merah dan bawang putih. Dan kita kacau. Oke, so kini itu bawang dah tukar warna dan bau pun dah angkat bau. Lalu kita masukkan itik tadi. Sampai itik sebati dengan bahan yang kita tumis tadi. Oke, pastinya gelap. Biarkan
tek tu masak, mendidih apa semua agak-agak sejam lebih. Okey, sebab itik tu si liap gila. Okey. So semasa menunggu itik masak, make sure kita orang selalu cek-cek lah, takutnya melekat ataupun hangus bahagian lebah tu. Okey. Bagi yang ada pressure cooker, bolehlah masak menggunakan pressure cooker. Okey. So lepas tu pula kita akan cek dari semasa ke semasa lah. Okey. Kita perlahankan api dan kita boleh tutup pakai pakai penutup, pakai apa nama tu? Pakai tudung, tudung periuk. Okey. Usahanya masak dalam tu. Nampaknya itik kita tu dah masak, kuah ni pun dah memekat. Okey, baunya harum dah. Okey, jadi kita boleh tutup apinya lah. Okey. Okey, tok tadi adalah itik Pak Lo yang sudah masak. Okey. So diharap resipi kami tu dapat membantu kita untuk masak itik Pak Lo, masak gawai tok kelak. Okey, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin kita orang mau video resipi daripada Kitchen 7040 lebih lagi. So sila tinggalkan komen di bawah. Bye. The bubble.